Luncur ke TKP. Siap, 86. Satu, judi. Kedua, narkoba. Wassalam. Saya nggak mau tanda tangan. Biarkanlah sampai ke sana. Yang kita harus ada perjanjian di tingkat bawah ini. Kenapa saya memberikan arahan warga di sekitar RW 8 Kelurahan Keramat? Karena di situ adalah perbatasan wilayah Johar Baru yang perlu diketahui sering terjadi tawuran. Jangan sampai tawuran di Johar Baru merembet ke wilayah Senen, cuma dibatasi dengan rel kereta. Penyebabnya apa? Anak-anak muda yang pada nongkrong. Di sini, gue malah pada kabur. Tolong ya. Kalau seberang ada ribut, tolong ya kita jangan ikut-ikutan. Ya kan? Jangan ikut-ikutan, tolong, karena gini. Kalau di seberang ada ribut, kita ikut nimpuk. Kemudian situ ada yang tahu warga sini, nanti akhirnya ribut dengan kita di sini. Ya? Mana? Yang mana aja nih? Yang mana aja? Kamu sini ya, kumpul. Kamu duduk sini. Jadi yang ini kemarin BRW nih di Kemayoran asli ada yang mati kira-kira minum beginian, minum oplosan. Mati kemarin 2 orang. Ya. Masa warga saya ya khususnya Kelurahan Kraot ini mau mati minum beginian. Ini penyebab keributan ini. Kalau minumnya tanggung, kalau minumnya banyak mati nyusup di got enggak apa-apa. Minumnya tanggung mumet cari masalah nih. Ya, ini siap-siap udah mau beribut nih kalau gini nih. Tolonglah warganya lah. Kalau ada anak kita, tetangga kita minum-minum seperti ini ditegur lah, tolonglah. Ditegur nih. Ini penyebab keributan ini, asli penyebab keributan. Seperti ini. Di bawah nangis-nangis. Kalau kamu masih mau begini terus, tak kapan mau ketangkep, saya harus sepakat dengan Bu RW, dengan para RT tadi. Kalau ada yang ketangkep bermasalah, apalagi sampai ribut dengan Johar Baru atau dengan warga kita di sini sendiri, jangan harap bisa keluar dari polsek. Memang saya sudah janji untuk malam ini kita nasihatin. Entah malam kapan pasti akan saya kesana lagi. Tangkap yang kedua kali pasti saya akan panggil RT-nya, RW-nya, atau mungkin orang tuanya. Kamu lagi ngapain tuh? Kan ada 2 orang nongkrong kok ngumpet-ngumpet gitu loh. Ini kita datengin, katanya cuma lagi nongkrong aja. Nongkrong kok di tempat gelap? Ya nggak ngapain-ngapain, iya nggak ngapain, tapi kan di tempat gelap. Ya, jadi kita curiga kan boleh. Bukan kebakaran, Pak. Enggak, kamu mau ngapain situ mirik-mirik situ berdua ini? Kagak gitu, Pak. Iya, kagak, enggak bisa tanya ngapain kok kagak gimana kamu? Iya, kamu ngapain berdua di situ? Saya suruh duduk, Pak. Saya suruh duduk sama siapa? Sama siapa? Pak. Saya panggil aja sih duduk gitu saya. Jujur kamu. Benar, Pak. Demi Allah nih biar kita ini. Tadi dia mau minta rokok sama kita, kan? Minta rokok? Mana mungkin mau minta rokok? Ngidik-ngidik cuma berdua di situ ngumpet. Minta rokok di jalan juga jadi begini. Dia bukan anggota narkoba sekarang. Ngapain kamu mau pakai bareng? Kagak. Kayaknya pakai bareng, katanya kamu ini mau pakai nih. Beberapa informasi dari sekitar situ memang ada indikasi. Ya mungkin ada yang sudah mengendus bahwa orang tersebut memang kurang begitu baik. Kalau Bapak mau baju kakak ini, Pak. Ini saya dulu, Pak. Tolong bentar, Pak. Saya jadi bingung gitu, terus santai dulu, Pak. Cepat.
desa lari, ya kita kejar, namanya kita polisi udah siap, kan gak semuanya tua kayak saya, kan ada yang muda, pasti ketangkep. Awas tembok, jangan ke tembok, jangan tembok. Ada pak. Ya, pakai pakai baju. Kamu diem tanganmu biar dikeletah. Gak ada pak. Buka mulut dong. Ngapain kabur? Kamu ngapain kabur? Masalahnya tawuran. Pak, saya gak pegang apa-apa, cuma uang doang. Terus kamu kenapa kabur tadi? Saya tadi petawuran pak. Orang mana? Kampung. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Jangan ikut orang sana. Jangan mau pakai. Jangan. Demikian setelah digeledah badan semuanya, kok belum bisa temukan apa-apa, tapi tetap kita bawa ke polsek. Izin dibawa ke kecil dulu, Pak. Ya udah nanti di situ. Masa Bapak tega banget sih? Ya kan? Jadi orang ketemu polisi ini kadang-kadang nih, ya kan, orang gak diapa-apain, mungkin takut atau gimana, ya takut di penjara apa takut diapain, jadi memang cuma gede badan doang yang gitu. Ya, kalau kita curiga ya kita pegang aja, kita amanin, kita tanya. Polisi tidak bisa bekerja sendiri, kita harus minta bantuan masyarakat, minimal memberikan informasi atau tidak memberikan peluang kepada anak-anak muda yang minum, yang narkoba, yang segala macam. Jangan diberikan tempat, minimal diusir. Le, jangan main di sini. Le, jangan nyuntik di sini. Minggir. Nah, syukur-syukur mau telepon saya lebih baik lagi. Meluncur ke TKP. Siap, 86.